Setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kembali berjumpa di live streaming pada malam hari ini, dan ini sebetulnya menguatkan apa yang sudah pernah kami bongkar di YouTube, di channel Seni Bela Diri Al-Hikmah. Tapi ada sahabat-sahabat yang tidak menyaksikan di YouTube atau tidak bisa membuka YouTube dengan alasan kuota dan sebagainya. Nah, malam hari ini kami contohkan salah satu trik penipuan di dunia supranatural atau di dunia spiritual. Bahkan ini menjadi sebuah trik di dunia kebatinan. Nah, salah satu yang menjadikan ini sebagai trik adalah, pertama kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah, dan mohon maaf juga kepada Buya Sep ya. Sep Nurillah Al-Bantani. Kalau kami membongkar ini tiada lain karena kasih sayang kami, mahabbah kami, agar senantiasa Buya Sep juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk sehingga tidak dihisap oleh Allah di yaumil akhir akibat menggunakan trik ini sebagai modus jadinya. Jadi Buya Sep Nurillah ini Al-Bantani ini ada di YouTube. Jadi beliau mengajarkan ilmu laduni, lalu di depan murid-muridnya menegaskan bahwa ini adalah contoh dari kekuatan ilmu trisakti. Makanya saya bahas di channel Seni Bela Diri Al-Hikmah, jangankan ilmu trisakti, bahkan ilmu serunting sakti sekalipun, kalau kita ingin memasukkan apa namanya tadi, mematahkan pisang tadi, itu juga pembodohan, pembohongan. Jadi bukan karena ilmu. Apakah ilmu trisakti, ilmu laduni, atau ilmu serunting sakti dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya trik sulap saja. Nah, jadi bagi yang kurang jelas, silakan lihat di channel Seni Bela Diri Al-Hikmah. Di situ ada judulnya membongkar trik penipuan ilmu laduni. Jadi Buya Syep Nurillah mengetengahkan ataupun mendemonstrasikan pisang. Satu buah pisang dilihat oleh murid-muridnya. Saya mau buka YouTube lagi repot ya, jadi langsung aja. Oke. Lalu ini bagaimana bisa terjadi? Saya langsung, karena pisangnya cuma satu tadi malam ini, jadi langsung saja pada triknya aja. Kenapa bisa terjadi pisang ini ketika dibuka itu patah? Apa sebab? Ketika kulitnya dibuka, pisangnya patah. Kalau kata Buya Syep Nurillah, dengan kekuatan trisakti, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pisangnya ini patah. Jadi begitu juga untuk mematahkan niat-niat jahat orang. Tapi ini sebenarnya penipuan. Kalau dicontohkan boleh mencontohkan, tapi itu trik sulap, bukan mencontohkan. Jadi terjadinya pisang di dalam ini bisa patah karena menggunakan alat, apakah jarum atau peniti yang kita tusuk dulu sini. Ini kan tidak kelihatan. Ketika sudah kita tusukkan peniti, jarum, pentul dan sebagainya, lalu kita geser. Kita geser ujungnya. Cari lagi tempat satu lagi. Lalu kita putarkan. Jadi memotong. Tidak kelihatan karena ini kecil. Sebenarnya ini kita sudah masukkan. Jalan. Oke. Nah, jadi intinya pada saat kita buka, walaupun katanya dengan trik. Ini kan trik. Pas dibuka, ini sudah belah. Mengapa belah? Karena tadi sudah dipakai pakai jarum. Pas lihat sini ada potongan. Nah, ini ada potongan nih. Ini ada potongan di sini. Nah, ini karena kurang kuat ininya. Nah, intinya ini ada potongan nih. Nih. Kalau kita buka dia langsung. Nih. Kadang-kadang langsung. Tinggal gini aja dia. Ini trik. Banyak trik yang bisa digunakan untuk menipu. Kalau mau, kalau menipu, saya subscriber saya jutaan. Seperti Ustadz yang satu itu. Kalau menipu orang, kalau settingan, pasti duit banyak. Tapi karena saya memang tidak punya uang, ya ngapain juga menipu ya. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kekayaan dengan jalannya. Nah, seperti ini. Sebenarnya pisang ini bisa digunakan banyak trik. Misalnya sini. Lihat kan dulu itu juga. Jadi bukan hanya
bukan hanya seperti Buya Syekh Nuril Al-Bantani yang tadi menggunakan trik ini sebagai modus di dalam mengijazahkan ilmu laduni untuk membangun pondok pesantren dengan komersil ilmu, tapi sebetulnya kalau sekedar pisang ini permainan sulap anak-anak, ya. Jangankan ini, ya. Jangankan dengan apa namanya? Bisa teknik mematahkan pisang tadi dengan ilmu trisakti atau ilmu laduni. Tapi ini bisa dengan menggunakan teknik lain. Kalau mau nipu, misal saya akan nipu Anda, Anda kena santet. Ya. Makan pisang. Pisang ini buat surga, mengandung kalori. Pinjam tangan, luruskan tangan. Sini biar lihat kelihatan iwan-iwan, enggak ada. Ini trik saja, pemirsa. Trik saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kena santet ya. Udah berapa lama sakit? Udah berapa lama sakit? 3 tahun. Anda kena santet. Saya akan cabut santet Anda. Paku-paku atau jarum-jarum ada di sini. Gampang. Sulap anak-anak ini bersa. Nih, jarum ya. Jarum apa paku? Paku. Paku ini paku karat. Lagi. Mana? Ah, jatuh nih. 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 Jarum. Jarum. Ini jarum lagi. Ini apa namanya? Mur, baut karatan. Jadi bagaimana bisa terjadi? Ya tadi sebelum acara saya masukkan dulu ke dalam pisang, mirsa. Jadi gampang sekali triknya. Ya, gampang sekali triknya. Jadi jangankan seperti Buya Syekh Nuril, saya akan membuktikan bahwa ini bisa gunakan juga untuk trik santet. Pisang makan dulu, keluar di berarti sini. Jadi bukan keluar dari badan, tapi paku ini, baut ini memang sengaja sudah dimasukkan ke dalam pisang. Jadi gampang kalau untuk menipu, orang akan bayar kita banyak, 30 juta rupiah satu kali berobat, 30 juta. Tisu. Ya. Ya, Pak, anak kamu ketawa, Pak, belum pernah lihat, Pak. Buang dah. Asli itu waktu kena santet. Ya itu jadi ini settingan aja, bukan kena santet. Saya ingin mendemonstrasikan bahwa ternyata sahabat pemirsa, yang Anda lihat itu, yang bisa kita lihat itu ternyata hanya settingan. Ketika melihat sesuatu yang nampak sebetulnya kosong, tapi yang tidak nampak, ilmu-ilmu yang tidak nampak, ilmu-ilmu sirullah, rahasia Allah, itu ya ilmu yang sebenarnya. Nampak ketika terjadi, di situlah pertolongan Allah. Sementara yang kelihatan inilah tipuan atau trik belaka. Tidak bermaksud kami untuk menjelek-jelekkan ilmu tertentu, tidak. Ilmu laduni memang ada. Ilmu laduni memang ada, tapi yang digunakan Buya Syekh Nuril dalam mengajarkan ilmu laduni, beliau mengajarkan trik pisang. Pisang bisa dipatahkan, katanya gabungan trisakti dengan ilmu sekilan, memanggil semua apa namanya karoma wali, sejapa imam, sejapa sidi, Sunan Kalijaga. Tapi dia lupa pada silsila di atas, sesuta baris dari tumutan 7. Nah, jadi itu saja Mirza, Mirza berbagi malam hari ini. Semoga ini berguna, bermanfaat untuk kita tidak mudah tertipu dengan yang kelihatan. Yang kelihatan itu settingan. Oke, okay. Kalau saya mau settingan, ya. 1, 2, 3 jatuh. 1, 2, 3 jatuh. 1, 2, 3 jatuh ke belakang. Jatuh. 1, 2, 3 jatuh. 1, 2, 3 jatuh. 1, 2, 3 jatuh. 1, 2, 3 jatuh. Nah, ini settingan. Ini settingan, Nisa. Jadi ada ustadz yang kayak gitu, sudah dia pasti menang di ujungnya, walaupun dia muntah darah, suatu saat dia akan menang. Kenapa? India sebagai pendekar ataupun sebagai tokoh utama. Walaupun saya berdarah-darah di dalam acting, tapi di ujungnya saya akan menang karena saya pendekar ataupun anak mudanya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malah lihat ya. Nah, Jangan lupa lihat ya. Mantap. Mantap.